nasinya anget-anget. Tempe mendoan, sambal terasi, wis to. Pokoknya enak. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zahra Bae Channel di Taiwan. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang jam 5 waktu Taiwan ya, sudah sore dan bapak sama ibu itu masih di kantor, belum pulang. Tadi saya telepon katanya tidak pulang makan teman-teman. Jadi malam ini saya makan sendiri dan saya mau goreng tempe mendoan teman-teman. Nah ini tempenya teman-teman. Di Taiwan itu tempenya itu bentuk segini, kayak gini. Ini tempe ini satu kotak ini harganya 60 NT teman-teman. 60 NT itu kisaran uang Indonesia 30.000. Jadi segini ini 30.000 teman-teman. Kalau di Indonesia segini ini kira-kira 5.000 ya teman-teman. Kalau di sini ini 30.000 ya. Wow. Oke, saya iris dulu teman-teman. Nah ini tempenya saya buka dulu. Ini saya maunya lebar begini ya teman-teman. Maaf ya, pisau di Taiwan itu gede-gede seperti ini. Kalau pisau kecil itu pisau buah ya. Nah, ini saya irisnya seperti ini teman-teman. Lebar seperti ini ya. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dua aja cukup teman-teman. Nah selanjutnya tempenya itu mau saya bumbuin teman-teman. Nah ini bumbunya sudah saya bikin. Ini bawang putih, ketumbar, garam, kaldu jamur, dan sedikit roiko. Saya kasih irisan daun bawang. Nah ini saya taruh di bawah sedikit ya teman-teman. Seperti ini. Soalnya lebar ini. Nah ini lek begini ya. Nah ini disiramin di atasnya seperti ini. Oke, ini sudah dibumbuin seperti ini, siap digoreng teman-teman. Nah yang ini sudah matang teman-teman, tak tinggal bumbuin yang satunya agak sedikit kosong. Tidak apa-apa, pasti enak tuh, lebar sebenarnya. Nah ini saya balik teman-teman, warnanya kuning ya teman-teman, karena saya suka sekali kalau goreng tempe mendoan itu dikasih kunyit teman-teman, rasanya gurih-gurih enak kayak itu. Ini sudah mateng ya. Ini teman-teman banyak daun bawangnya, jadi lebih wangi dan enak. Dan ini saya bikin sambal terasi teman-teman, nanti dipenyet-penyet gitu. Ulala, mantap. Dan ini saya kasih minyak bekas gorengan tempe tadi ya teman-teman, sedikit aja. Nah, tempenya sudah matang, teman-teman. Yummy! Besar sekali ya. Saya suka yang seperti ini, besar seperti ini gorengnya. Jadi, lebih gimana gitu. Tuh. Ini agak gosong, teman-teman. Tapi, meskipun gosong, ini enak sekali, gurih. Coba dengar dulu. Yummy. Oke. Mari kita makan teman-teman. Sudah ngiler saya.
Nah, ini sudah saya siapkan nasi, sambal terasi, lalapan, dan tempe mendoan. Wow, nyami nyami. Oke, makan malamnya udah siap teman-teman. Sambal terasi. Teng teng teng, tempe mendoan. Saya sudah cuci tangan, udah bersih. Oke, sebelum makan saya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya cukup air putih ya teman-teman, air putih hangat. Wah, nikmat mana yang kau dustakan? Meskipun sama sambal, ulala, udah nyami sekali teman-teman. Ini yang gosong saya makan duluan. Mantul. Ini saya penyet-penyet sama sambal sini ya teman-teman. Masya Allah. Nyami. Dan ini lalapnya. Oke. Saya coba tempenya dulu teman-teman. Coelin sama ini sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Krus krus krus, mantap. Teman-teman udah makan belum? Yang belum, ayo makan bersama. Begini aja udah enak, teman-teman. Lalap kemarin nasinya anget-anget, tempe mendoan, sambal terasi, wis to, pokoknya enak. Tak penuhi sambal pokoknya. Tuh. Banyak sambalnya. Mantap. Ulala. Kemari. Masih kurang sambalnya, dicoba. Ini. Kalau goreng tempe mendoan dikasih kunyit, rasanya enak teman-teman. Terus dikasih irisan daun bawang. Saya makan ditemanin burung berkicau teman-teman. Samping rumah ini kan pohon. Di Indonesia jualan nasi tempe penyet, terus tempenya lebar-lebar kayak gini, laris kali ya. Sensasinya memang kan belum ada yang goreng tempe lebar-lebar kayak gini teman-teman. Cabenya, lihat tuh cabenya. Luar biasa. Mantap.
Kolnya ini manis, teman-teman. Suapan terakhir. Masya Allah. Enak sekali, teman-teman. Ini. Tuh. Lebar kan? Wah. Colek-colek sama sambel. Crispy, teman-teman. Ini kayaknya saya nggak habis, teman-teman. Karena tempenya ini besar sekali, teman-teman. Jadi saya nggak habis. Nggak apa-apa ya. Oke. Makannya udah selesai. Terima kasih ya, teman-teman, sudah menemani saya makan. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sarangnya yuk.